اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا الحمد لله رب العالمين. الجمعة يا الجمعة آيات 9 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ini ayat menerangkan tentang ajakan bagi orang yang beriman untuk menunaikan sholat. Idza nudiya lis-shalah, tatkala sudah dikumandangkan azan, tatkala sudah diserukan kepada kalian untuk melakukan sholat, min yaumin, dari hari, al-jum'ati, Jum'at, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Wadharul bayi, dan tinggalkan jual beli. Ini dicontohkan pada hari Jumat. Tapi kalau diturunkan lagi ini ayat, min yaumin, dari hari. Jadi kita sholat setiap hari al-jumu'ati secara berjamaah. Ini secara maknawi. Kalau secara hakinya, kita disuruh sholat Jum'ah setiap hari Jum'ah. Tapi secara maknawiyahnya, kita disuruh sholat setiap hari berjamaah. Jadi tatkala sudah dikumandangkan seruan untuk sholat, seruan untuk melakukan sholat, fas'au ila zikrillah, cepat-cepat bersegera untuk memenuhi panggilan Allah itu. Wadharul bayi, dan tinggalkan jual beli. Jadi di Mekah, di Madinah, jadi di samping-sampingnya masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, itu banyak orang yang jualan. Tapi tatkala sudah azan, digeledak no itu. Jualannya itu digeledak. Dibiarkan aja. Langsung ditinggal dak. Enggak dikunci dulu, enggak diundang. Karena kebiasaan orang Islam yang ada di Mekah dan Madinah, tatkala sudah azan berkumandang, perdagangannya, transaksi jual belinya langsung diletakkan. Beda dengan di sini. Pas hari Jumat, kalau di sini azan, si ngopi. Kalau di masyarakat Mekah dan Madinah,
kebanyakan yang tidak berdagang sebelum azan sudah iktikaf di masjid. Kebiasaannya Kanjeng Nabi sebelum azan zuhur itu Kanjeng Nabi leye-leye tidur-tiduran, tidak tidur sungguhan, leye-leye sambil nunggu azan. Kalau sampean sudah lambat datang pas hari Jumat, khotib sudah berkhutbah, sampean datang duduk tidur. Kalau Kanjeng Nabi sebelum azan sudah leye-leye duluan, sudah istirahat, miring tidurnya, miring. Kalau sampean jangan praktekkan tidur loh sampean, langsung ditinggalkan jual belinya, langsung ditinggalkan sama Kanjeng Nabi, sama para sahabat juga langsung ditinggalkan, karena Kanjeng Nabi mencontohkan seperti itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal yang demikian itu yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang seperti itu, khairul lakum, lebih baik bagi kalian semua, in kuntum ta'lamun, jikalau kalian semua mengetahuinya. Jadi kebanyakan juga pedagang-pedagang di pasar kalau pas Jumatan itu masih buka dengan niatan yang lain tutup, siapa tahu ada pelanggan yang datang, jadi dia yang melayaninya, yang bertransaksi jual beli ya sama dia. Yang jelas juga orang yang datang untuk membeli, untuk melakukan transaksi di pasar pada hari Jumat, yang jelas juga orangnya dipastikan juga tidak beriman. Masa Jumatan yang lain kepada ke masjid, dia ke pasar. Kok dilelah juga di pasar juga ada yang masih buka, gak ditutup, ngopi lagi ya. Tinggalkan, misalkan sampai ada kesibukan apapun, tinggalkan. Nanggung pak, tinggalkan. Nanggung. Jadi bersegera, bersegera. Kalau sudah sholat itu dilakukan, fa idza qudiyatish sholat, apabila sudah selesai melaksanakan sholat melalui sholat berjamaah, fantasiru, maka bertebaranlah, maka golek okasab, maka melanjutkanlah pekerjaan kalian, fil ardi, di atas bumi ini. Wabtawu min fadlillah wa dzukurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan carilah karunia Allah, dan jangan lupa wa dzukurullah, dan berzikir kepada Allah, katsiran, sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, jadi pemenang. Jadi walaupun sampean sudah punya pekerjaan tetap, tetap jangan lupa zikirnya kepada Allah sebanyak-banyaknya, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Terus al-munafikun sudah ya, tadi malam
Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Orang beriman lagi ini yang dipanggil. Kalau enggak beriman enggak akan dipanggil. La tulhikum, janganlah engkau lalai semuanya. Amwalukum, jangan dibuat lalai kalian semua. Amwalukum, dari harta kalian. Wala auladukum, dan jangan juga dari anak kalian semua. An dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Wa man yaf'al dzalika, apabila orang itu melakukan kelalaian itu disebabkan lalai karena hartanya, karena anaknya, untuk mengingat Allah, dzalika faulaika humul khosirun, demikian itu mereka itu termasuk orang yang rugi. Tadi di surat Al-Jumu'ah, kalau kita mengingat Allah, wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, menjadi orang yang beruntung. Ini sebaliknya, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Jadi hartanya dan anaknya membuat mereka lalai dari mengingat Allah. May yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Kalau itu dilakukan oleh mereka, faulaika humul khosirun, maka mereka semua itu termasuk orang-orang yang rugi. Rugi. Wa anfiku, dan infakkanlah, mimma razaqnakum, dari sebagian rezekinya Allah yang diberikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadukum maut, min qabli ayyatiya ahadukumul maut, sebelum datangnya maut terhadap kalian, terhadap diri kalian. Biasanya orang kalau masih sehat walafiat eman untuk berinfak, bahkan di dalam hatinya tidak beriman kalau semua rezeki yang dia miliki itu dari Allah, pemberian dari Allah. Dia meyakini rezeki yang dia dapat hasil dari usahanya sendiri, tidak ada ikut campur Allah di dalam usahanya itu. Kebanyakan orang yang seperti itu tatkala mati, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka kalau sudah mati atau sudah mau mati berdoa sama Allah, rabbi laula akhartani, ya Allah, kalau kau berkenan tolong dong tunda, ila ajalin qarib, sebentar saja, jangan dimatikan sekarang, saya itu ditunda kalau bisa. Untuk apa kok minta ditunda? Fa as-shadaqah, untuk bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku betul-betul akan jadi orang yang soleh. Kalau sudah nafas, udah nyawa, udah nyampe di kerongkongan, sudah lambat. Walaupun berdoa seperti itu, sudah enggak bisa apa-apa sudah. Karena yang menolong kita nanti di alam kubur
sampai yaumul qiyamah adalah sedekah. Di antaranya adalah sedekah. Amal perbuatan baik kita. Itu kalau dari amal perbuatan. Kalau dari harta, sedaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Juga yang melalaikan kita juga dari harta itu. Juga yang melalaikan kita dari anak-anak kita besok. Anak bisa jadi qurratu ayun, jadi penyejuk mata bisa anak. Anak itu bisa jadi perhiasan dunia, bisa. Anak bisa jadi ujian, bisa. Bahkan anak bisa jadi musuh, juga bisa. Jadi ada empat anak, empat macam anak. Rabbana hablana min aswajina wa kuryatina kurrata a'yun. Yang diminta sama Allah anak yang bisa menjadi penyejuk tatkala dilihat. Sampai harus jadi penyejuk bagi orang tua kalian. Jangan jadi pemanas. Pemanas ya. Penyejuk tatkala orang tuanya melihat sampean sejuk. Jangan sampai melihat sampean kayak kena debu. Amin. Kalau kata bahasa Inggrisnya cericepen. Kalau bahasa Thailandnya apa? Kelilipan. Juga anak bisa jadi perhiasan. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Juga anak jadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Juga bisa jadi musuh. Ayyuhalladzina amanu inna min aswajikum wa auladikum aduhul lakum. Bisa jadi musuh. Jadi jenis anak, harta seperti itu. Bisa jadi penyejuk mata, bisa jadi fitnah atau ujian, bisa jadi juga perhiasan dunia, dan juga bisa jadi musuh anak. Akan jadi musuh sama orang tuanya enggak? Jangan dimusuhin ya orang tuanya. Sampean punya sifat ingin memusuhi orang tuanya, dan termasuk anak yang durhaka. Kalau sampean punya rezeki orang tua ya, diutamakan orang tua. Bahagiakan orang tuanya. Berinfak. Belanjakan orang tuanya itu. Ntar sebelum bulan Ramadan belikan baju sudah orang tuanya ya. Biar orang tuanya besok tatkala sudah puasa Ramadan tidak bingung untuk beli baju. Sampean juga seperti itu. Kalau mau belanja baju sebelum bulan Ramadan, biar nanti belanjanya sampean tidak mengganggu dari kehusukan ibadah puasa Ramadannya sampean. Kalau saya ada baju baru, alhamdulillah.
Gak punya, gak apa-apa. Diusahakan kalau mau belanja, gak usah nunggu nunggu bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan, sampean sudah belanja, aman sudah sampean. Hati sampean sudah gak akan bersafari. Kalau mau bersafari, ditarik pikirannya, ditarik. Ada model baru ya Pak, bajunya ada model baru. Yang sebelah pendek, yang sebelah panjang Pak. Allah karim. Beli baju yang takwanya, baju takwa, biar hatinya juga ikut takwa, nggak masalah. Mau kemana? Kata orang, kemana beli baju kuku, beli baju takwa. Kalau hatinya nggak takwa, nggak masalah. Yang penting luarnya dulu takwa, dalamnya ngikut, gitu ya. Jangan pesimis jadi orang. Untuk mencapai takwa itu butuh proses. Itu proses panjang, enggak bisa lapim abrakadabra. Masuk takwa enggak bisa. Jangan ngaku-ngaku beriman kalau belum diuji sama Allah. Diuji, dan ujiannya itu sampai mati. Enggak ada sampai lulus terus enggak diuji, enggak, terus sampai mati diuji. Selama sampai hidup, ujian pasti datang. Namanya orang hidup. Kalau ingin gak diuji, jangan hidup. Mati, mati saja ya. Ini menerangkan tentang orang munafik. Apa yang dibicarakan, apa yang ada di dalam hati tidak sama. Apa yang dilakukan dengan apa yang di dalam hati tidak sama. Orang munafik ini sudah mendustai dirinya, juga mendustai orang lain. Iya, wajahnya senyum, bibirnya senyum manis, hatinya mengumpat. Monggo Pak, monggo. Hati-hati tinggi. Lisannya bilang seperti itu, hatinya mengumpat hatinya. Delon ngarep jerungep. Itu ciri-ciri orang munafik. Kalau ada pada jiwa kita sifat-sifat kemunafikan itu, semoga Allah mengangkatnya, membuangnya ya dari hati kita. Jangan sampai kita terhinggapi oleh sifat-sifatmu munafik. Lain di muka, lain di hati. Dan rugi ya. Jadi orang munafik itu rugi. Bermuka dua orang munafik itu. Sampai misalkan depan ada mukanya, belakang ada mukanya, putih enggak gambarnya? Ya betul, ini hantu ini ya, menakutkan. Jadi orang munafik itu hantu-hantu di siang hari. Di malam hari Pak, hantu beneran. Jadi berhentinya seseorang yang mempunyai jiwa munafik tatkala dia tidur. Tatkala dia tidur, dia berhenti, sudah jadi orang munafik. Kalau kita sadari, karena kita mau tidur, kita pasti akan menyesal dengan sifat-sifat kemunafikan kita itu. Karena rugi, orang munafik itu rugi. Ini ciri-cirinya orang munafik ya. Tatkala dia dikaruniai harta sama Allah, tatkala dia udah mau mati, baru dia berdoa sama Allah, minta di
minta ditangguhkan, minta dikasih waktu sebentar saja. Kemarin kemana leh? Dikasih waktu panjang berpuluh-puluh tahun kemana inti? Kok minta waktu cuma beberapa menit saja ditangguhkan ya Allah? Fasodakoh, maka akan saya sodakohkan sebagian harta, sebagian rezeki yang engkau berikan. Dan wa akum minas sholihin, dan lihat, buktikan saya akan jadi orang yang soleh, saya akan jadi anak yang soleh. Ya, sudah lambat le, kemarin dikasih waktu, masa cuma soleh cuma berapa detik enggak nutut lah ya. Karena menuju soleh butuh proses. Orang yang dinamakan orang yang soleh karena perbuatannya yang soleh. Perbuatannya, amalnya yang soleh, maka dia sama Allah dicap dinamakan orang yang soleh. Kalau dia kelakuannya munafik, maka dicap sama Allah menjadi orang yang munafik. Jadi Allah yang mengecap itu, yang ngasih nama itu Allah. Sampai orang yang soleh atau orang yang munafik, Allah yang memutuskan, bukan kita. Oh, Indra itu munafik orangnya. Wah, enggak boleh. Kita itu mengecap orang itu dengan kata-kata munafik itu enggak boleh. Kenapa kok munafik Indra? Iya, kalau di asrama meneng-meneng dia. Di luar, waduh, berakaan dia itu. Kalau dia asrama so alim dia. Di luar dia seorang pika, penjahat kelamin dia. Misal seperti itu. Enggak boleh kita menuduh orang lain munafik, sedangkan orang lain itu bukan munafik, maka tuduhannya itu akan kembali ke kita. Enggak boleh kita menuduh orang lain munafik, karena kemunafikannya itu nanti akan kembali ke yang menuduh. Semoga kita dimampukan oleh Allah dari segi harta, dikayakan sama Allah sehingga kita bisa berinfak dan sedekah, dan digolongkan kita menjadi anak yang soleh, solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma hamna bil waj'alhu lana imama.
kelak.